Ya habibi, ya habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang diberi Allah ilmu, para hukama mengatakan ilmu itu terbagi dari tiga huruf. Pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Nah, orang yang diberi Allah ilmu berarti dia dapat tiga huruf, dapat ain, dapat lam, dapat mim. Ain, apa maksudnya ain itu inayatullah. Ditolong oleh Allah. Orang yang berilmu pasti ditolong oleh Allah. Jangan ragu-ragu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yarfa'illahu amanu utul 'ilma darajat." lain inaya orang miskin tapi berilmu terhormat orangnya miskin tapi dia berilmu dia dihormati orang cacat ada bebatis ada betangan buta lagi tapi hafal Quran dimuliakan karena ilmunya nah ini pembenaran dari firman Allah dengan ilmu sesuatu menjadi mulia Dengan ilmu sesuatu akan mendapat pertolongan Pertama, inayatullah a'in Ditolong oleh Allah Yang kedua, lam Apa arti lam itu? Lutfillah Lutfillah artinya kelembutan dari Allah Orang yang punya ilmu itu dapat kelembutan daripada Allah. Apa maksudnya kelembutan itu? Bahwa orang yang berilmu itu andai kata mereka mendapat satu musibah, mendapat sesuatu yang tidak disenangi, itu disertai dengan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibah yang besar itu menjadi ringan dirasakannya. Orang kada berduit ini susah nih kada berduit. Nong saya kung ini ba ilmu, saya kada ba ilmu. Nah hatinya nyaman orang nang ba ilmu. Karena orang nang ba ilmu ini walaupun nyak kada berduit, dia dapat lutfillah kelembutan dari Allah. Orang yang ba ilmu kehilangan sesuatu, orang yang kada ba ilmu kehilangan sesuatu. Tetapi orang yang berilmu ini walaupun dia kehilangan sesuatu tapi disertai dengan lutfillah, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga musibah bagaimanapun tidak terlalu terasa baginya. Nah, itu lam lutfillah. Nah, yang ketiga Mem, ilmu mahabbatullah. Nah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, orang yang dicintai Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Bahwa yu'tid dunia man ahab wa man Allah memberikan dunia Kepada orang yang dia cintai Dan orang yang Tidak dia cintai Dunia Kekayaan Itu bisa Allah berikan orang yang dia cintai Sehingga ada orang-orang wali Kaya raya Nabi-nabi ada yang kaya raya Dan lagi Allah memberikan Dunia ini Man layuhib orang yang dia tidak cintai Karun diberi Allah kekayaan Padahal Allah sedikit pun tidak ada cinta kepada Karun Fir'aun punya kekayaan Orang-orang kafir yang kaya Karena dunia ini Allah berikan kepada orang yang dia cintai Dan orang yang tidak dia cintai dan Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dia cintai Nah, kalau ilmu Allah akan memberi kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau kita terbuka hati, terbuka hati menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, selalu hati kita ingin hadir di majelis ilmu, itu salah satu tanda bahwa dalam diri kita ini ada yang dicintai oleh Allah SWT. Karena Allah tidak akan memberi ilmu kecuali, man yuhib, orang yang dia cintai. Kalau orang yang tidak dicintai Allah tidak akan dibukakan hatinya untuk menuntut ilmu. Orang yang tidak dicintai Allah tidak dibukakan hatinya menuntut ilmu. Walaupun di tiga rumah, walaupun di sebarang rumah orang belajar ilmu, Karena terbuka hatinya menuntut ilmu. Karena ilmu ini hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirat yang dimuliakan Allah nah, jadi ilmu kita dengan ilmu itu dapat pertolongan Allah dengan ilmu kita dapat kelembutan dari Allah dengan ilmu kita dapat kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala bila kita berilmu maka kita insya Allah akan masuk ke dalam api neraka na'udzubillah min zalikin dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang kalau untuk mengazab seseorang itu. Allah tidak akan memberi ilmu kepada seseorang yang ingin dia azab orang itu. Artinya bahwa Allah itu bila ingin mengazab seseorang, pertama-tama Allah tutup hatinya untuk ilmu. Dalam dunia, kada terbuka buka-buka hati nuntut ilmu. Nah ini tanda, tanda orang yang akan mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu salah satu yang dilihat beliau. Yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita dalam Isra Mi'raj itu. Bahwa para itu aksara ahli nar al-fuqara. Yang terbanyak penghuni neraka itu orang fakir sekalinya bukan pakir harta pakirul ilim pakir ilmu pakir ilmu anak sembahyang ini kada bisa kada ada ilmunya sembahyang tarawahan anak sembahyang hajat kada tahu caranya umpat orang sembahyang hajat ku umpatan kalau sambil yang tasbih, kada tahu ilmunya, maka orang sambil yang tasbih, umpat sambil yang tasbih, umpatan juga. Semua ini yang dilakukan itu mardudah, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kada belajar. Belajar dulu sambil yang hajat itu macam apa, sambil yang tasbih itu macam apa. Nah, jadi kalau orang ada sambil yang hajat, sudah ada ilmunya. Orang sambil yang tasbih, ada ilmunya. Kada umpatan lagi, maka bila umpatan ini walaupun bujur tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya bujur, gerak-geriknya bujur, tapi nya umpatan orang enggak ada dasar ilmunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan hati kita untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita karena utlubul ilim minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu dari kecil sampai kita wafat mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berkecimpung, bergelut dengan ilmu sampai akhir hayat kita amin ya rabbal alamin jangan lupa tonton, subscribe, like, and share